Salam sejahtera untuk semuanya. Pada penghujung tahun 2023, inilah sekilas perayaan Natal tahun 2023 di Kota Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Insinyur Danceno SPMSI IPM, yang telah ikut merayakan rangkaian ibadah Natal tahun 2023 pada berbagai gereja. Seperti mengikuti ibadah Natal pada Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat El Gibot Teminabuan, kemudian beliau juga mengikuti perayaan Natal pada Gereja Betel Indonesia El Roy Teminabuan, dan mengikuti perayaan Natal Gereja Pantekosta di Indonesia El Sade di Kota Teminabuan juga. Kemudian pada Gereja El Sade dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan Natal kepada ibu-ibu janda maupun anak-anak yatim piatu oleh Sekda Danceno. Diungkapkan oleh Sekda Danceno bahwa Natal mempunyai makna di mana kita bisa berbagi berkat dengan saudara-saudara yang membutuhkan tanpa memandang suku. Sebab kedudukan kita semua adalah sama di mata Tuhan. Apa yang diungkapkan Sekda Danceno sesungguhnya sama dengan apa yang pernah dituliskan oleh seorang pujangga gereja bernama Yohanes Chrysostomus yang pernah bilang bahwa tidak berbagi kekayaan dengan kaum papa adalah mencuri dari mereka dan mengambil mata pencaharian mereka. Bukan harta benda kita sendiri yang kita genggam, melainkan milik mereka itu. Sesungguhnya, kalimat ini sangat tepat menggambarkan makna kegembiraan Natal. Kita dipanggil dan ditantang untuk mengembangkan semangat berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Natal 2023 menginspirasi kita semua untuk terus bergembira dan semangat pelayanan dan berbagi dengan siapapun yang membutuhkan perhatian kita. Salam kebangsaan, terima kasih, dan shalom.